Oke, ini Roni, Yeah, boy. Iqbal, Roni, Anto, ini siapa namanya? Haikal. Haikal. Oke, semalam kemarin itu abang udah ngantar Iqbal balik ke rumah. Sekarang Iqbal udah di rumah dan sekarang abang mau ambil bajunya Iqbal. Nah sekarang si Roni mukanya tuh udah bersih. Coba Roni lihat, alhamdulillah udah sembuh. Cuman kurang terang lah. Coba mundur sedikit. Gini. Oke, kembali lagi bersama sini, sini, sini. Ah tuh udah bersih kan, alhamdulillah. Tuh, udah bersih lah. Tuh, 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 tuh. Ah, udah slow aja, kita usah banyak gaya. Apa mau lihat lukamu, bukan mau lihat kamu bergaya. Kamu makin bergaya makin hancur. Tuh, ah gitu aja, tak usah banyak gaya. Ada bagus lah itu. Ah keren. Alhamdulillah udah sembuh. Kemarin penuh mukanya kan. Situlah kurang terang. Ah kan? Tuh udah bersih tuh ha. Ini Haikal, mamanya mana? Ah di rumah. Oh di rumah sini main-main aja. Iya. Kayak orang bule kamu. Orang apa? Orang Sulawesi. Sulawesi. Apa kabare? Apa gitu ya? Kabare? Artinya apa kabar? Artinya belum. Orang Bugis? Iya. Ah. Sulawesi Tenggara. Apa kabar? Kamu tahu bahasa itu? Sulawesi Tenggara. Semua dia tahu, Bang Gero. Sulawesi. Orang Sulawesi nih, Haikal. Cuman dia di sini main-main aja kan? Orang tua, ibu, ayah ada di sini. Ada. Oh, alhamdulillah main-main aja. Ini Roni. Roni. Orang Bungo. Kenapa di ini kenapa bekas luka atau apa? Kalau ini memang dari kecil. Oh. Kalau ini. Ah, kalau itu udah besar. Kalau ini dibuat-buat. Miskin. Kenapa dibuat-buat? Biar bagus. Biar bagus. Malah hancur itu. Tuh Anto, tuh coba rambutmu Anto. Coba lurusin. Anto, siapa yang potong rambutmu Anto? Ah, abang-abang gak jelas abangnya. Di sini pendek, sini panjang. Iya. Padahal udah ganteng kemarin rambutmu semalam waktu abang jumpa. Jadi kamu potong lagi? Iya. Jadi Anto tak pede, tak percaya diri dia. Enggak, banyak kutu. Kutu. Nyala. Banyak perjalanan. Mana kabar kalian? Baik. Baik kan? Abang. Alhamdulillah kemarin banyak abang. Parkiran aja. Parkiran apa pikiran? Parkiran mobil yang di depan itu. Cukup 5 juta. Roni, udah ada balik belum? Udah makan gitu nasi goreng. Udah ada balik belum? Udah ada. Kapan ya Anto? Nggak ada. Mana ada kembali? Ya itu udah lama, mama. Lama. Ini weh. Udah dari 1 bulan. Ini weh. Udah 2 belum lagi 1 bulan. Bang, udah lewat dari 1 bulan kan, Bang? Iya. Udah 2 bulan ini, udah mau masuk 2 bulan. Aku balik itu tanggal itu. Tanggal berapa? Tuh. Bukan udah 1 bulan, udah 1 tahun. Ini dari 2021 kan? Iya. Sekarang 2022. Setahun. Memang. Tak balik. Gue tipu ya lo. Ini kemarin waktu obat ada tambah obat lain, tak ada obat yang abang kasih itu aja kan? Alhamdulillah juga ya. Tapi cepat habis. Iyalah, karena dipakai, namanya juga dipakai ya, habis lah. Iyalah, coba. Kalau tak mau habis simpan dalam kantong, tak sembuh sembuh. Ini juga udah sembuh ya kan di hidungnya kemarin hidungnya itu. Kayak apa, kayak habis mencuri mangga tetangga ya kan, luka bergetah gitu. Ah sekarang tuh Roni alhamdulillah nih udah sembuh. Udah coba, ada luka lagi tak kan? Alhamdulillah udah sembuh. Gitulah, cuman tuh ganteng kamu kalau tak ada ininya. Panonya apa kata abang? Janji. Janji apa? Abang ingat lagi janji apa? Ke pantai enggak apa? Oh ya, janji jumpa orang tua Anto. Bukan. Antar Anto pulang. Apa sih abang? Iqbal semalam udah abang antar pulang. Kemarin tuh abang nyari rumah antar. Orang tuanya Iqbal itu pertama dari Ketiban. Enggak, Ketiban. Di Ketiban tak ada. Habis itu ke Simpang Dam. Simpang Dam tak ada. Ke Jodoh. Jodoh tak ada. Ke Batu Haji 4 kali. Ternyata Iqbal itu bapaknya itu juragan bebek. Ah, tak tahu kan? Punya ternak bebek bapaknya itu. Bapak
bapak tirinya. Kalian ikut Iqbal lah, mau? Ah, kok sama dia tuh gak jelas kata. Gak jelas. Kata dia gak jelas. Sama-sama tak jelas, sama-sama tak jelas kalian. Mana ada kalau kami belum jelas, Pak. Jelasnya? Bisa dapat duit banyak. Mana duitnya? Coba. Tadi. Ah. Kepala. Anto kalau sama Roni selalu berantem ya, tapi Santo kalau sama Iqbal tak pernah berantem. Enggak lah. Ya kan? Kalau bukan, kalau Iqbal tuh dia tak mau risi-risi. Kalau Roni kan gesit orangnya. Kalau itu diganggu dia, tuh ingat, bangun. Oh, itu dia bercanda. Kalau ini kan kalian mau ketepuk berdua dari kemarin abang lihat. Anto baru balik main warnet. Ah. Ya, dari jam berapa? Dari malam. Dari malam? Jam 10. Jam 10? Iya, sampai pagi. Iya. Main apa kalian di situ? FF. Ipos, Ipos. Free Fire. Ipos Indo. Aura. Duangnya dapat dari mana? Ngambil lah. Ngamen. Tapi aku jarang main warnet, Bang. Oke, kasih kembali lagi sama saya. Apa, Roni? Macam apa kata siapa kemarin? Kata Citra. Macam ulekan, lari sana lari sini, tahu kamu ulekan, anak ulekan itu kan tidak tetap dia cukup itu, inilah kayak kamu itu kayak ulekan cabe katanya. Citra apa ya, Citra Lestari apa Citra apa ya kemarin? Cerita bung mega bung. Kalian udah berapa minggu di sini? Baru 2 minggu. Nada eh, babi minggu. 1 tahun bodoh, seminggu dari tahun 2020 ya, satu kan? 2021 gitu. Nah, tahu kan 2021 kita tanggal. Udah. Kita datang sini kita setengah aja. Aku tunggu dari tanggal 16 sampai sekarang. Gelap. Bingung makai. Apa Roni? Lagi. Enggak lama. Di apa? Cuman sehari doang. Siapa yang main? Tadi makan. Bayuannya. Tadi kau makan. Tadi? Masih delapan lagi. Coba bahasa ini Haikal, bahasa Sulawesi. Bisa. Lama di Batam. Haikal tak sekolah? Enggak. Mau pindah. Pindah kemana? Pindah ke Nagoya kampung. Dulu sekolah kelas berapa? Dulu sekolah kelas berapa? Kelas 6. Bentar lagi, sekolah di mana? 01. Udah berapa lama tak sekolah? Gak tahu, kemarin. Kemarin? Kemarinnya kapan? Setahun lalu, dua tahun lalu? Setahun lalu. Sayang kali nanggung, ya, udah kelas 6. Kenapa? Haikal berapa adik beradik? Dua, saudara. Jadi Haikal anak pertama? Kakak. Oh, udah meninggal? Adik meninggal. Oh, jadi Haikal sendiri? Sama kakak. Kata kakak udah meninggal? Enggak ada, dia udah meninggal. Oh. Roni kenapa, Roni? Roni? Kenapa? Kenapa tuh? Hah? Suara awal tadi. Kamu kenapa, Roni? Suara awal tadi. Roni? Kan tadi kan abang bilang. Sekolah di mana? Sekolah di Nagoya. Memang betul kata Citra ini, Ron ini kayak anak ulekan cabe. Kesana kesini. Roni, lu sih tadi aku bilang. Roni, kenapa kan bilang ke Aikal? Roni, Anto, semalam tuh saya tuh ngantar Iqbal balik ke orang tuanya. Anto, Iqbal udah balik. Anto mau balik tak? Aduh, kapan ya? Enggak. Roni mau balik tak? Roni tak bisa balik. Aduh. Habis balik dia keluar lagi. Besok lah bang, balik lagi. Besok. Balik ke mana? Antar ke mana? Ya di sini. Nah, bingung dia. Di sini aja. Kemarin Anto bilang Anto mimpi orang tua. Kemarin Anto ini dia bilang dia ada mimpi orang tuanya sampai nangis. Ya Anto, sampai nangis ya Anto. Mudah-mudahan hidayah. Berarti kamu rindu sama orang tuamu. Baliklah yuk. Bisa lah. Aku juga besok, Bang. Jangan besok, nanti abang kesini kayak si Iqbal kemarin. Udah janjian. Suruhnya abang besok pula lagi kesini. Bang, abang besok aja kesini, Bang, katanya.
Oh, udah capek-capek awak sini jauh-jauh, gak bisa bilang kan? Udah, pokoknya hari ini kita ke rumah cari ibu. Akhirnya udah abang paksain. Sadar tak semalam abang jemput Iqbal? Gak sadar abang. Tak sadar. Jadi kalian lagi tidur semalam itu, Iqbal tidur sama kalian itu, kalian pas bangun, tidak kecarian. Mana Iqbal? Iqbal mana? Iqbal hilang. Enggak, aku sadar. Benarnya kan? Udah mau buka mata tapi gak jadi. Terus? Malas katanya. Oke, pas Anto bangun jam berapa itu kemarin semalam? Pas Iqbal pergi kan udah bangun aku. Sadar ya? Mana pula? Weh, aku putih. Iqbal keluar dari sini? Enggak lah. Hitam. Pas abang udah jauh kali lah. Jauh kali, emang tahu abang itu, abang kesini? Tahu? Tahu abang kesini? Tahu, dari Opung. Kapan Opung bilang? Kemarin. Apa katanya? Pung, mana Iqbal? Gak tahu. Pung, ditanyakan. Pung, mana Iqbal? Pergi dia. Pergi. Berarti kalian tak sadar, kalian tak kehilangan. Mana Iqbal yang bangun tidur? Iqbal mana? Iqbal ada suara kehilangan tadi. Pas aku bangun tidur. Mana Iqbal? Aku cari keluar. Ada rupa yang. Ada. Rupanya dia bilang Opung. Dia balik. Opung atau si Hai? Atau gak tahu siapa. Opung. Oke, okay, sip. Jadi besok Anto, abang ntar jumpa mama? Aku juga. Serius? Aku juga. Jangan nanti abang sini tak ada. Kenapa harus besok, hari ini aja? Ya, enggak tahu. Hah? Teromat, bang. Lebih cepat, lebih baik. Jangan menunda-nundakan sesuatu itu berlarut-larut. Lebih cepat, lebih baik. Gimana, Anto? Bismillah, bang. Besok? Nanti besok tak ada bang. Kalian? Iqbal ada. Kayak Iqbal, abang udah datang suruhnya pembalik. Kan kurang kerjaan kayak gitu kan? Kurang ajar. Abang besok aja bang sini katanya. Udah datang jauh-jauh. Udah jauh-jauh. Capek-capek ngisahkan ini apa bensin. Oh ya, Iqbal ini apa? Titip jenguklah dia katanya. Dia pengen ada kawan di situ. Siapa yang mau lihat Iqbal? Untuk Ella sana. Awak mau balik baru jembat mama awak. Aku juga mau balik. Jadi Roni, jadi okay, Anto besok, Roni hari ini ya. Aku besok juga bang, belum ada duit. Penting abang nanti ngantarnya. Kalian mencar-mencar, ini di jodoh, ini di Batam Center. Nah, kayak sayap huruf Y, satu kiri satu kanan. Nah, aku hari enggak, ini bang. Kamu, apa? Gimana? Kan nanti kan malam. Nah, aku malamnya nggak mewar nih. Aku sama dia tidur, kan pagi kan Opung datang kan. Jangan tinggal antar dia. Pagi antar Anto? Antar dia. Antar Anto kapan? Balik, baru aku tunggu sini abang. Oke, kayak gitu ya Roni. Besok pagi abang antar Roni dulu, habis itu antar Anto. Oke. Anto nangis, ditinggalin Iqbal. Mana ada? Bohong. Aku gak pake ngajar. Gak bisa kesini dulu, kesini. Ini tiga orang ini. Saya enggak makan. Aku enggak makan. Nangis enggak, Anto? Ada. Tapi katanya singkiran. Tok, lihat rambutmu, Tok. Siapa motor rambutmu? Coba di depan kan? Anto, rambutnya ini bikin tumpang. Potong di mana? Ron. Kenapa, Tok? Ada. Capek. Coba singkirkan dulu, Tok. Lihat dulu rambutmu, Tok. Udah enggak, lihat dulu. Capek. Lihat dulu. Lihat, coba ke depanin. Udah enggak apa-apa. Mau. Sama. Pak Anto tak pede. Iya, ada pintu. Coba ke depanin. Udah, Bang lihat aja, Bang. Coba. Buka tangannya. Satu, Dek. Oke, tadi tuh gitu tengok rambut Anto, dia tuh baru potong rambut, cuman salah potong, jadi dia tak pede. Oke, kalian bye-bye di sini. Besok abang antar Anto,
Apa itu antar lor Roni? Oke, okay, Roni. Roni udah sembuh. Alhamdulillah, selamat. Sembuh dari kuburan. Sembuh dari kuburan. Udah punya panau, udah sembuh. Atan. Oh. Ini Atan menjadi setan. Kenapa Antoni? Gak ada ibar, gak bisa bikin lucu. Setelah jadi macam gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.